Panen ikan patin adalah waktu yang paling kami tunggu-tunggu. Meski terlihat mudah, memanen ikan patin tidak boleh sembarangan agar ikan tidak rusak atau mati. Menangkap ikannya dimulai dari bagian hilir ke hulu ya teman, agar ikan tetap mendapatkan air sehingga tidak mudah mati. Karena berat dan ukuran tiap ikan dalam satu kolam beragam, proses panennya harus diseleksi. Tentunya ikan yang dipilih hanya ikan yang besar saja teman. Woi yang cik cik bola sih kalau woi. Ya ini lah yang udang ya. Yang udang lah. Nah ada udang. Tapi ini kok. Setelah dipanen, ikan ditimbang terlebih dahulu. Kami senang banget karena hasil panen kali ini banyak sekali. Harus hati-hati memindahkannya agar tubuh kita tidak terkena patil. Karena kalau kena kulit bisa sampai bikin demam teman. Selanjutnya ikan patin dibawa ke sentra ikan salai atau asap dengan menggunakan mobil angkut seperti ini. Mau, 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 m